Jadi hari ini kami dari Satlantas Polres Mojokerto bersama dengan rekan media dari Radar Mojokerto melaksanakan kegiatan safety riding di SMAN 1 Puri Mojokerto. Hal ini kita laksanakan untuk mengedukasi para siswa sebelum mereka akan melaksanakan kegiatan liburan Natal dan Tahun Baru supaya mereka berkeselamatan ketika berlalu lintas sehingga tidak ada lagi nanti akan kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kita juga memberikan himbauan kepada mereka untuk tidak melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul malam ataupun yang biasa disebut dengan perkumpulan anak gangster dan lain sebagainya, sehingga kita lebih mengingatkan kepada mereka untuk bisa melaksanakan kegiatan liburan dengan aman, tertib, tidak ada masalah di kemudian hari. Apabila mengalami kita sedang sehat, maka sehingga kita bisa untuk berlangsung dengan kapasitas sosialisasi keselamatan kenyamanan pengguna jalan.